Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inilah suasana Masjid Nabawi pagi ini. Live ini langsung. Nah, lihat pada dingin kan? Alhamdulillah suhu dingin tapi tidak sampai menyengat dinginnya. Dan ini adalah kubah hijau, di bawah ini adalah makam Nabi, dulu kamar Nabi di bawahnya, lalu diperlebar masjidnya sehingga ada di dalam masjid, tapi sebetulnya dulunya di luar masjid, di mihrab. Masya Allah, seperti inilah pada berkeliling pagi-pagi ini. Sangat indah, cuacanya juga sangat cerah, Masya Allah. Seperti yang dilihat, nah inilah suasana pagi. Ini baru selesai sholat subuh, sholat isyrok, Masya Allah. Ini adalah toiletnya, Masya Allah. Beginilah suasananya. Semoga sahabat-sahabat sekalian, nah ini ibu-ibu Turki nih, tidak ketahan semuanya untuk bisa selfie. Ya sudah zaman teknologi sekarang, tinggal dimanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. Masya Allah, Masya Allah, Ya Allah, undanglah sahabat-sahabat hamba ini ke Baitullah-Mu. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, kepada kekasih-Mu, Ya Allah. Dan golongkan kami menjadi hamba-hamba yang bisa mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Karuniakan kepada kami akhlak yang mulia, iman yang teguh, lahir batin sehat walafiah, keluarga sakinah penuh berkah, keturunan yang soleh-solehah. Dan karuniakan kepada kami, Ya Allah, semangat untuk menjadi hamba-Mu yang membuktikan indahnya Islam, indahnya kebenaran yang dibawa Rasulullah. Ya Allah, undang siapapun yang menyimak ini, Ya Allah. Engkau Maha tahu segala isi hati, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mulia, Engkau Maha perkasa, Engkau Maha baik, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Demikian ya sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita tiru adalah Rasulullah itu, setiap orang yang berjumpa dengan Rasul pulangnya pikirannya sama, yaitu saya lah orang yang paling mulia di sisi Rasul. Mengapa? Karena Rasul kalau jumpa dengan orang selalu penuh perhatian, sikapnya, perhatiannya, hatinya, lisannya, sehingga tiap yang jumpa tuh selalu puas hatinya. Ah, ini yang bisa kita tiru, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Sekian saja dulu ya laporan dari Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.